Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Musyafak memberikan sambutan pada acara pemeriksaan kesehatan Rumah Sakit Polri. Dalam sambutannya, Karungkit mengatakan bahwa Rumah Sakit Bayangkara Raden Said Sukanto berkomitmen untuk mendukung keluarga besar purnawirawan dan juga anggota Polri aktif dalam hal kesehatan. Saya beruntung sekali, selain dalam pelaksanaan tugas dapat tubuhnya dan Rumah Sakit kita ini cukup maju, ya. Tugas kami melanjutkan apa yang menjadi kebijakan Bu, ya. Kebakaran pertama, yaitu meneruskan kegiatan sekitar yang baik, termasuk pelaksanaan medical check-up. Dan kalau bisa, dalam pelaksanaan ini, kalau standar-standar barangkali tidak ada perubahan atau biasa saja. Saya berupaya untuk lebih baik. Pemeriksaan kesehatan kali ini ditujukan pada purnawirawan Akabri, khususnya angkatan ke-73. Dalam pemeriksaan kali ini, keluarga besar purnawirawan melakukan pemeriksaan kesehatan medical check-up rutin. Selain itu, diadakan juga pertukaran cindera mata dari dan oleh Kepala Rumah Sakit Polri Brigadir Jenderal Polisi Dr. Musyafak. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.